Iya. Udah. Ujung langsung ke alam. Lihat jalannya. Kami sudah tugas
ketinggian, ya disitulah tempat mereka untuk melawan aturan itu. Itu tempatnya di bawah sana. Dia nyusul ya. Ini untuk trek jalur ke Surken ya. Lihat pemandangannya. Sehingga Allah menciptakan dalam kebutuhan. Yuk, kita lagi jalan. Bebas. Selamat siang, menjelang sore. Di sini kami di trek baru, yang mana jalur ini belum pernah ditempuh oleh siapa pun juga. Bye.
ya, bila mana kita sudah kehabisan makanan ya, terus bekal, di sini kita bisa untuk menunggu dan mencari ekosistem yang hidup dalam bebas ini untuk kita konsumsi ya. Nah, kita ada dua jalur juga. Lama ini di sini untuk menjerat hewan-hewan kecil, contohnya tupai ya, bajing dan sebagainya macam jenisnya ya. Ini hanya simbolis saja yang nanti kita praktekkan cara pembuatannya ya, sampai dengan fungsinya. Oke guys ya, mudah-mudahan paham sih. Oke, selamat bekerja. Di sini panitia sedang mempraktekkan ya sistem kerjanya atau membuat trapnya. Di sini Mbak Nila sedang membuat trapnya ya, satu persatu itu dimasukin semua ya, untuk menjaga mereka ini masuk perangkap. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini secara garis besarnya saja. Ya. Oke. Sudah selesai? Sudah. Sekarang tim kedua panitia untuk memasukkan jalur kabelnya. Ya, talinya yang memang harus dipersiapkan. Tolong, safety apa tidak itu? Safety. Talinya, safety aman. Aman. Bisa dikenorin, bisa dikenyengin? Bisa. Oke, siap. Masukkan. Posisinya usahakan dia menyempit ya. Jadi si lubang itu diperbesar. Oke, cukup. Ya, tinggal nah lebarin terus. Oke. Ini dengan tim kami. Oke, seolah-olah di sini tidak ada jeratan ya. Setelah itu nanti baru kita kasih makanan yang memang itu adalah jebakan. Nah. Oke, siap bro? Siap. Oke, siap. Sudah? Sudah. Tim panitia lanjut ya. Lanjut ya, kita langsung melakukan perjalanan sambil nunggu beberapa menit ekosistem apa aja nanti akan lewat di sini. Oke, terima kasih guys. Ya, tim panitia dengan Mbak Nila sedang membuat bivak, yaitu dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan yang ada di alam bebas. Ya, utama dia bikin rangka, kedua dirapikan kembali, diusahakan jangan sampai ada yang bocor. Nah, posisinya semua ya dirapikan satu persatu. Ya, sudah Mbak. Tolong si Mbak di dalam. Nah, jadi fungsinya menghindari ya dari curah hujan bila pada deras. Ya, dia bisa neduh dari teriknya matahari dan curah hujan. Nah, caranya begitu. Ya, cukup kalau untuk dua orang di dalam. Lumayan lah. Oke, guys. Guys. Sampai ketemu lagi. Yuk, wassalam. Kembali lagi, bro. Hai guys. Lihat, di sini kami sedang membuat dan mempraktekkan bagaimana cara kita membuat tenda. Artinya tenda darurat, bukan berarti tenda seperti yang sudah-sudah. Ya, ini menjaga kalau kita nggak bisa bawa apa-apa, tidak bawa perlengkapan. Nah, multifungsi karena di alam ini bisa kita manfaatkan. Contohnya bivak ini, ya semua terbuat dari kayu, ya dan ranting. Ya, yang paling utama kita ambil dulu ranting yang memang secukupnya kuat untuk kita topang. Ya, dan juga daun ini. Ya, apapun daun yang ada di sekeliling sini
kita bisa manfaatkan. Fungsi contoh seperti ini. Ini global. Ini salah satu yang sudah jadi. Ya, tinggal nanti peserta mempraktekan. Bukan berarti kita harus merusak lingkungan yang di alam sini. Ya, paling tidak di sini untuk berbagi ilmu. Bagaimana caranya kalian membuat bivak? Bivak itu tenda darurat. Ya, kapasitas kita bisa lihat di ruangan ini kita bisa cukup untuk satu orang atau dua orang ngadem, ya. Nah, amparan terserah mau pakai apa di sini. Ya, cukup nyaman dan safety. Ya, di sinilah kita harus bisa hidup. Ya, walaupun tidak bawa apa-apa. Salah satu tenda darurat ini yang dibilang bivak cukup safety dan aman. Ya, sementara waktu untuk menghindari dari binatang. Ya, dan juga cahaya matahari kalau memang kita kecapean, apalagi bila mana curah hujan sudah mulai turun. Ini sangat bermanfaat, guys. Ya, dimanapun kita berada, ya, terutama di hutan rimba belantara seperti ini, kita bisa untuk tetap hidup. Survival. Bravo.